Hai para penonton setia, selamat datang kembali di InfoJambi.tv. Mendekati pertandingan perdana cabang sepak bola pada pekan olahraga wilayah Porwil ke-21. Pada hari Minggu, 5 November 2023, tim Jambi telah menjalani sesi latihan resmi di Stadion Utama Riau pada Sabtu siang. Stadion Utama Riau menjadi panggung utama untuk pertandingan cabang sepak bola dalam pekan olahraga wilayah ke-21 yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 14 November 2023 mendatang. Sesi latihan resmi ini juga bertujuan sebagai pembiasaan lapangan bagi para pemain binaan Suprianto dan staf pelatih tim Porwil Jambi. Ini kita diberi kesempatan untuk atau mencoba lapangan, ya. Alhamdulillah, anak-anak udah mencoba semua secara kesehatan. Alhamdulillah udah siap untuk petang besok. Mudah-mudahan besok fire apa yang kita harapkan, ya. Jadi secara isi teknik, taktikal dan mental, alhamdulillah tinggal doanya untuk masyarakat Kota Jambi. Pertandingan antara Jambi versus Lampung besok akan dimulai pada sore hari pukul 16 waktu Indonesia bagian barat. Menjadi pertandingan perdana bagi Jambi di Porwil kali ini yang tergabung dalam grup A. Setelah itu Jambi akan bertanding melawan tim dari Provinsi Riau sebagai tuan rumah serta melawan tim dari Provinsi Bengkulu. Tim liputan InfoJambi.tv akan terus memberikan laporan langsung dari Riau untuk Anda. Terus pantau siaran kami untuk informasi terbaru seputar Porwil ke-21.